Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan bertanya, kira-kira apa yang terjadi di bumi sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam dan diturunkannya ke bumi? Apakah pada masa itu bumi belum ada penghuninya? Apakah bumi masih dalam pembentukan? Atau mungkin saat itu telah hidup hewan sebelum Adam? Atau juga saat itu bumi masihlah kosong dan belum ada sedikit pun kehidupan sehingga bumi masih dalam proses penghidupan? Di sisi lainnya, mungkin juga kita akan bertanya, saat itu apakah dilakukan oleh para malaikat besar seperti malaikat Israfil dan malaikat Mikail, serta apa yang terjadi pada gunung-gunung saat itu dan seterusnya? Kesimpulannya adalah, saat belum adanya Nabi Adam alaihissalam hingga turunnya ke muka bumi, kala itu apa yang sedang terjadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan dari sahabat Nabi Imam Mufassir Ibnu Abbas tentang semua pertanyaan ini, dikutip di dalam kitab Badai'ul Zuhur fi Waqa'il Zuhur karya Imam Ahmad Al-Hanafi sebagai berikut. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, mengokohkan gunung-gunung, menggerakkan angin, menciptakan binatang-binatang liar dan berbagai jenis burung di gunung-gunung itu, maka buah-buahan mengering berguguran di atas tanah dan kemudian melahirkan rumputan di permukaan tanah sampai bertumpuk-tumpuk. Pada saat itulah bumi mengadu kepada Tuhannya mengenai hal ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan darinya umat-umat yang banyak sekali dengan berbagai rupa dan jenis yang berlainan. Mereka adalah para jin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari angin, kilat dan awan. Mereka adalah makhluk yang bernafas dan bergerak. Mereka tersebar layaknya biji sawi karena jumlah mereka sangat banyak sehingga memenuhi tanah datar, gunung dan seluruh wilayah dunia ini. Mereka menghuni permukaan bumi ini dalam jangka waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk mereka semua. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, merah, kuning, belang dan loreng. Ada pula yang tuli dan bisu, juga ada yang tampan dan yang jelek, yang kuat dan yang lemah, perempuan dan laki-laki. Mereka kawin dan berketurunan. Mereka disebut dengan jin karena makhluk-makhluk ini tertutupi atau tersembunyi. Ketika populasi mereka semakin bertambah, sehingga dunia ini menjadi sempit karena banyaknya mereka, maka penderitaan makhluk-makhluk juga ikut bertambah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka angin topan. Maka angin ini membinasakan mereka sampai tak tersisa kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Para jin ini adalah makhluk pertama yang mendirikan bangunan rumah, membelah bebatuan dan memburu burung-burung dan binatang-binatang liar. Mereka bertahan hidup dengan cara itu bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka saling berselisih sampai saling membunuh satu sama lainnya. Peperangan mereka bukanlah dengan senjata, melainkan dengan cara menahan musuh di dalam rumah sampai mati kelaparan dan kehausan. Ketika kelakuan rusak mereka bertambah parah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka sekelompok umat yang muncul dari laut. Badan mereka lebih besar dan menakjubkan daripada badan para jin. Mereka disebut dengan kaum bun. Maka kaum ini memerangi kaum jin sampai binasa dan tak tersisa dari mereka seorang pun. Kaum bun menghuni dunia ini selama 500 tahun. Mereka menguasai bumi setelah dikuasai oleh kaum jin. Kemudian mereka kawin dan mempunyai keturunan sampai jumlah mereka bertambah banyak dan memenuhi seluruh tempat di bumi ini. Maka salah seorang dari mereka menyelam ke dalam lapisan bumi yang ketujuh dan tinggal di lapisan bumi ini selama beberapa hari.
Tak ada sebongkah tanah pun yang bisa menghalangi mereka. Kaum ini adalah makhluk pertama yang menggali sumber air, membuat sungai dan mengalirkan air kepadanya dari mata air dan lautan. Mereka adalah orang-orang pertama yang membuat gerobak-gerobak dan jembatan-jembatan di atas sungai, menangkap ikan di laut dan berburu binatang-binatang liar di sarang-sarang sehingga binatang-binatang itu pun punah, tak tersisa baik yang berada di daratan maupun lautan. Maka binatang-binatang ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai mereka dan parahnya kerusakan yang mereka timbulkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-jan atau disebut kaum jin. Ibnu Abbas meriwayatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dari nyala api dan menciptakan malaikat dari cahaya yang terang benderang. Para malaikat ini beraneka ragam bentuknya. Di antaranya ada yang berbentuk seperti manusia. Di antara mereka ada segolongan malaikat yang menghuni langit, menghuni bumi, bertugas menjaga umat manusia dan memikul aras. Di antara malaikat-malaikat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa malaikat Israfil mempunyai sayap yang tak terhitung banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan dan kebesaran melebihi seluruh malaikat. Kabarnya, Jibril alaihissalam terbang dalam bentuknya yang besar dengan segenap sayap-sayapnya sejauh 300 tahun, yaitu jarak antara hidung malaikat Israfil dan bibirnya. Tapi ia tidak sanggup mencapai jarak tersebut. Bersamaan hal itu, disebutkanlah bahwa malaikat yang paling besar bentuknya di antara sekian malaikat adalah malaikat yang bernama Ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa." Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Disebutkan bahwa malaikat yang bernama Ruh ini berdiri dalam satu saf hanya sendirian karena sangat besarnya. Sedangkan para malaikat lainnya berdiri bersaf-saf, maka ukuran tubuh malaikat Ruh itu melebihi ukuran tubuh para malaikat karena amat besarnya. Adapun kisah seputar jan seperti mana yang telah kita sebutkan sebelumnya, Imam Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan jan di sini adalah sekumpulan jin yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka terbagi dalam beberapa jenis yang beraneka ragam. Di antara mereka ada kelompok umat yang bernama Nadhabur dan Nahamur. Umat-umat jin ini makan, minum dan melahirkan keturunan layaknya manusia. Di antara mereka ada yang mukmin, ada pula yang kafir. Kakek moyang mereka adalah iblis terkutuk. Menurut suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para malaikat sebagai penduduk langit dan para jin sebagai penduduk bumi. Ketika binatang-binatang liar dan burung-burung merasa terganggu dengan tingkah laku jin dan bun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jan, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Setelah menciptakan jan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di bumi. Pada saat mereka menghuni bumi, berkuranglah populasi bun sehingga jan dapat menguasai mereka dan membinasakannya sampai tak tersisa. Maka tinggallah jan di bumi. Mereka kawin dan berketurunan sampai memenuhi bumi ini. Kemudian timbullah perasaan iri hati dan dengki sehingga mendatangkan pertumpahan darah di antara mereka. Satu sama lain saling berbuat kekacauan. Lalu bumi mengadukan hal ini kepada Tuhannya. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus bala tentara kepada mereka beranggotakan para malaikat yang disertai oleh iblis bernama Azazil. Ia merupakan pemimpin seluruh malaikat. Maka pasukan ini mengusir jan dari bumi dan mereka lari menuju pembukitan dan tinggal di sana. Jadilah si iblis merebut bumi dari kekuasaan mereka. Ia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi dan di langit. Kemudian ia terasa takjub pada dirinya sehingga rasa sombong merasukinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu mencampakkan kesombongan yang ada di dalam hatinya. Maka ketika itulah Allah menggantikan penduduk jin atau jan dengan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Seperti mana yang telah difirmankan hal ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Maka dari sinilah muncul pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganti daripada penduduk jan yang sebelumnya telah berada di bumi.
Inilah yang terjadi pada bumi kala itu sebelum turunkan Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita dengar dari kisah ini yang dikutip oleh Imam Al-Hanafi di dalam kitab Badai' Az-Zuhur, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui rincian dan apa yang terjadi pada saat itu. Semoga dengan kisah ini keimanan kita kepada Allah semakin bertambah, keagungan kita, kekaguman kita terhadap penciptaan Allah semakin bertambah, dan kita diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.